Nama saya Hermi bin Jamingon. Saya daripada Kampung Jenjarum, Banting. Di sini saya sebagai sukarelawan di bawah OKU Central. Sebenarnya saya diberhentikan kerja di awal pandemik itu, which is last year. Lepas tu saya cuba berniaga. Tapi oleh kerana PKP yang berterusan, pun sama juga saya tak boleh nak berniaga dan saya sendiri OKU. Kejadian 2017, bulan 7. Waktu tu saya masih bekerja lah. On the way pergi kerja, pukul 6 pagi waktu tu. Saya naik motor. Dalam perjalanan tu ada sebuah trela. Dia nak buat U-turn. Jadi waktu tu pagi dalam pukul 6, hujan. Jadi pemandangan tu kabur sikitlah. Bila dah sampai dekat memang baru saya perasan. Jadi saya redah ajalah. Allahuakbar, pum, langgar. Tumit saya ni hancur. Sekarang saya tak ada tumit dah ni. Sebab tu saya perlukan tongkat kadang-kadang lah. Anak buah saya ada dua orang pun OKU. Seorang autism, seorang lagi Down syndrome. Saya tahu kesusahannya, kesulitannya. Jadi bila ditawarkan untuk menjadi sukarelawan OK Central ni, saya terus berminat dan jump in je lah. Saya tak fikir panjang pun. Saya niaga pun tak boleh, kerja pun tak ada kan. Jadi apa sumbangan kita untuk mempercepatkan pandemik ni berakhir? Saya rasa ini je lah yang peluang saya ada. Semua sukarelawan dikendaki sampai di sini 7.45. Jadi daripada Banting ke sini agak jauh. Saya bergerak selalu dalam lepas subuh lah, dalam pukul 6 subuh saya dah bergerak lah. So saya boleh sampai sini dalam 7.30 macam tu. Dan balik nanti biasanya pukul 4.30 kita dah stand down. Selalunya kita ada briefing sampai pukul 6 macam tu. Lepas pukul 6 tu kita boleh balik lah. Saya dijaga di gate 1 ataupun pintu masuk. Antara cabaran dia, yang pertama, banyak orang yang keliru dengan informasi-informasi yang dia dapat sebelum ni. Jadi ada yang datang nak walk in, ada yang My Sejahtera tak update. Bila informasi tu dia orang keliru, bila sampai sini kita terangkan, kadang-kadang ada yang tak boleh nak terima. Cabaran berikutnya, cuaca lah. Ya? Kalau panas memang terik lah kita kat luar. Hari tu signboard tu yang besar ni duduk dekat tepi kemah ni, angin kuat roboh tu, nak roboh kita orang tahan ramai-ramai sampai datang bantuan dan pindahkan signboard tu ke sebelah sini. Kelebihan kat sini pandu lalu. Jadi orang OKU ni dan yang membawa tak perlu turun pun daripada kereta. Dia duduk sahaja dalam kereta, urusan yang pendaftaran dan sebagainya, volunteers ataupun sukarelawan ni akan bantu, akan buat. Jadi mudah, especially untuk OKU lah kan. Untuk volunteers ataupun sukarelawan yang ada, kalau boleh teruslah.